Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jurgis TV. Hari ini saya mau update akuarium saya yang kemarin untuk maser terbang juga hampiri. Hampirinya tadi malam datang bro, tapi saya nggak video karena udah malam banget. Terus saya langsung masukkan aja. Hampirinya 4 cm ada 6 meter bro. Nah ini sekarang isinya udah ada 5 jenis ikan. Yang pertama saya masukkan itu adalah maser togo. Terus kedua ada terbang 6 ekor, ada bo, ada ikan tekean ini bro, ikan tekean dari laut. Terus yang kelima ada hampir itu tadi malam saya habis COD di daerah Muntilan. Itu saya ambil 6 ekor. Sudah saya masukkan ke tank. Ternyata tadi malam saya cek itu maser saya itu terkena wet spot bro. Karena ini rawan wet spot ya, di rumah saya itu anginnya bukan angin sih, udaranya itu dingin. Kasih heater, biasanya kalau saya pakai maser, pakai itu saya ngingu ikan maser, ngingu itu bahasa Indonesia apa ya? Ini loh bro, nek ngingu itu saya memelihara ikan maser itu pasti pakai heater dan nggak pernah saya jabut, karena saya memahami kondisi di rumah saya itu wirenya bisa dingin, terus ikannya itu gampang kena wet spot. Kalau saya ganti air, walaupun saya kasih garam ikan dan airnya cuma saya kasih dari separuh, ikannya itu biasanya tetap wet spot kalau maser. Nah seperti itu bro, nih 3 ekornya itu kelihatan nggak bro? Saya zoom, tuh ada putih-putihnya tuh. Nah itu wet spot bro. Ini biasanya terjadi karena airnya itu dingin, juga filtrasi saya kurang sip. Nah ini juga masih ada bumble-bumble ini bro. Saya belum menemu solusinya agar ini bersih. Nah, di sini juga terlihat. Di sini juga terlihat ada busa, ada buih. Nah, ini menandakan airnya itu kurang bagus. Nah, ini yang menjadi pertimbangan saya, ini mau saya kuras atau enggak, atau saya saring dulu busanya. Tapi kayaknya mending saya saring dulu bro, terus saya kasih heater. Ini bila teman-teman ada yang tahu kenapa sih bisa berbuih ini, bisa dikasih komen ke saya bro ya. Tuh seperti itu. Oke seperti biasa bro, saya kuras dulu. Saya menggunakan satu selang saja. Ini sebenarnya kurang bagus bro, kondisi siang-siang gini nguras kurang bagus kondisi. Oke bro, saya kuras dulu, ini pakai satu selang saja. Sebenarnya kurang bagus bro kalau pagi hari itu nguras, karena airnya sudah dingin, kurang apa ya, untuk ikan itu kurang bagus lah. Tapi karena saya bisa aja pagi, ya gimana lagi lah, nanti kita akalin pakai heater yang biar airnya hangat. Oke saya kuras dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini airnya sudah saya kuras, sudah saya naikkan lagi. Ini mau saya matikan.
Itu heaternya juga sudah saya pasang di sebelah sini, teman-teman. Oke, tuh heaternya sudah saya pasang. Ini kondisinya berpasir. Ini kemungkinan besok Sabtu. Ini kemungkinan besok Sabtu atau apa saya mau kuras ambil pasirnya semua. Tinggal kasih batu saja di dalam. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk menghidupkan heater dan lain-lain. Setelah saya cek, teman-teman, ternyata tadi itu akuarium saya kelebihan kadar garam, Bro. Jadi buoy-nya itu agak lengket-lengket gitu, Bro, sama airnya. Tadi udah saya ganti separuh supaya suhunya enggak terlalu kaget nanti. Nah, ini saya mau hidupkan heater dan yang lainnya. Semoga saya kasih heater ini ikan yang jamuran WS tadi bisa sembuh ya, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya nyalakan, Bro. Nih, wah, heaternya tidak kelihatan lampunya. Seharusnya lampunya kelihatan tuh, hidup, Bro. Kalau hidup. Oke, Bro, sudah saya nyalakan ini, Bro. Heaternya juga saya sudah nyalakan. Terus sebelah sana, kosongan. Semoga WS-nya bisa sembuh, Bro. Nah, sekian dulu video dari saya meneliti akuarium. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.